sudah di cutter akriliknya, tinggal kita tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Agam Payama. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara potong akrilik menggunakan cutter. Jadi kalian di rumah apabila ingin memotong akrilik, kalian sebenarnya itu bisa menggunakan cutter dari ujung cutter ini. Jadi di balik ini ya, ada mentulnya dikit, itu tujuannya untuk memotong akrilik. Kalian bisa memfungsikan itu sebagai alat potong akrilik. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan komen video di bawah ini. Jika kalian suka, tekan tombol like. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita potong akrilik ini menggunakan cutter. Oke, cutter sudah di cutter akriliknya, tinggal kita tekan. Nah, seperti ini tutorialnya cara potong akrilik menggunakan cutter. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.